Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, balik lagi di channel Arif Anggara 19. Oke, nah di video kali ini kita akan coba ngeroll di ikonnya pemain Canatip Songkrasin ya. Semoga bisa langsung dapetin dia. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Oke, langsung kita masuk ke trik yang pertama. Oke, kita di sini kita akan coba dari luar guys. Oke, kita akan coba langsung dari luar 3 kali ya. 3 kali langsung kita rekrut. Bismillahirrahmanirrahim. Warna pink. Waduh, tidak datang dengan satu kali percobaan. Oke, kita akan coba lagi. Kita akan masuk ke dalam, teman-teman. Kita akan coba klik Canatipnya 3 kali ya. Di sini pemain Thailand udah bisa masuk ke PES. Tim Indonesia, pemain Indonesia kapan bisa masuk? Oke, terus setelah Canatip Songkrasin, kalian coba klik yang pingin ya Kostik satu kali aja, langsung berpindah ke Hamer Rodriguez. Kalau udah langsung rekrut 100 koin tanpa perlu berlama-lama pemirsa. Kita lihat, waduh, belum juga mendapatkan warna pink. Oke, kita akan coba dari luar 5 kali pemirsa. 2, 3, 4, 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita rekrut. Waduh, belum juga dateng animasi warna pinknya. Ini kemana ini? Oke, kita akan masuk lagi dengan triknya. Ayo dong. Bisa yuk. Oke, Canatip Songkrasin. Kita klik 2 kali, langsung berpindah ke paling ujung. Corona, kita coba klik 2 kali juga. Oke, nice. Setelah itu, kalian coba langsung Hames Rodriguez 1 kali aja. Langsung rekrut 100 koin batal. Rekrut 100 koin batal. Bismillah, langsung kita rekrut saja, pemirsa. Aduh, belum juga mendapatkan. Ini udah 400, belum juga dapat guys. 400 koin, kita akan coba lagi ngeroll. Ayo dong, Songkrasin. Ayo, engkau datang. Tingginya di sini cuma 158 guys, dia pendek amat ya. Oke, kalau udah 3 kali, kalian coba klik Jack Grealish aja 1 kali ya. Langsung kita rekrut 100 koin batal, rekrut 100 koin batal. Langsung ketiga kalinya seperti biasa baru kita rekrut pemirsa. Waduh, belum juga mendapatkan. Susah sekali ya. Oke, kita akan coba 3 kali dari luar, apakah bisa mendapatkan. Oke, langsung rekrut saja. Wow pemirsa, CTP dimanapun Anda berada. 3 kali dari luar, 100 koin batal, langsung dapat icon yang komen dan boom, Canatip Songkrasin. Welcome to my squad. Oke, akhirnya pemain dari Thailand ini bisa didapatkan. Akhirnya hadir juga dengan selebrasi unik seperti Dele Alli pemirsa. Oke, mantap sekali, akhirnya didapatkan Canatip Songkrasin. Oke. Dan di sini kita lihat dia multi guna banget ya, multi talent, multimedia, multi apa lagi? Di sini pokoknya multi position guys, maksudnya dia dimanapun dia bisa guys, kecuali dari posisi bertahan ya. Nah terus di sini untuk statistik awalnya dari kesadaran menyerang, kontrol bola, dribble, penguasaan bola ketat ya udah bagus juga. Terus umpan dia lumayan lah, penyelesaian 84. Terus juga di sini dari segi kecepatan, akselerasi dan juga kekuatan tendangan dari kelebihan si Canatip Songkrasin ya. Oke, terus juga di sini kita lihat dari keahliannya dia punya setuhan ganda, terus juga Marcel turn seperti si Maradona ya. Terus juga potongan belakang dan balik. Oke, cut behind and turn kalau bahasa Inggrisnya. Terus juga Scotch move ada. Next juga di sini ada kontrol bola, step on, kontrol tembakan chip ya. Dia itu bisa kayak si Messi gitu guys, kontrol chip gitu, tembakan chip gitu guys. Terus juga tembakan jarak jauh karena dia punya kekuatan tendangan, trick to mid juga, penendang lengkung luar juga dia bisa ya. Jadi kalau misalkan nggak harus dulu memposisikan dengan kaki terbaiknya, nanti bisa menendang dengan lengkung luar gitu guys. Terus juga kelihaian karena dia badannya kecil, jadi dia lihai, berkutik-kutik gitu guys. Oke, pokoknya Canatip Songkrasin mantep didapatkan. Oke, semoga kalian juga bisa dapat untuk Canatip Songkrasin. Good luck pokoknya, tapi gak jamin 100% untuk bisa dapetin Iconic One untuk trik ini ya. Makasih udah nonton, jangan lupa untuk subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.